Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Kita bersiaran langsung dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak, Kuala Terengganu. Perjuangan pasukan Terengganu FC, begitu juga dengan pasukan Pinang FC. Masing-masing ingin merebut tiga mata berharga itu. Dan apakah malam ini pemain berjersey nombor 14 sudah pun bergerak ke tengah padang untuk memulakan perlawanan yang ke-11 saingan Liga Super sebentar nanti. Carlin yang memberikan persembahan terbaik untuk pasukan Terengganu musim ini. Dan apakah gandingan Si Teng Kiat di gawang gol Penang malam ini? Formasi 4-1-4-1 juga digunakan oleh Thomas Trusha, jurulatih pasukan Penang FC dari Republic Czech. Dan dengan formasi itu, kita ingin melihat bagaimana Casagrande di bangku simpanan untuk Penang FC malam ini. Martin Cheng melakukan hantaran, satu drive, peluang. Oh, satu gerakan awal. Casagrande menjadi target untuk pasukan Penang FC. Sambil perhatikan bagaimana rempel untuk Penang. Serangan sudah mula diatur oleh pasukan Terengganu di sana. Kimi cuba masuk ke dalam. Percubaan jarak jauh. Oh. Dilahirkan di Mali. Mempunyai pengalaman. Terengganu mengasak di sana. Faizal ke tepi. Hakimi. Tidak ada. Baru masa yang pertama, sepakan percuma Penang. Tandukan 11 April 2008. Di mana pada perlawanan itu 6 gol terhasil. Penang menang 4-2 ke atas Terengganu. David Rowley. Line. Sepakan penjuru pertama untuk pasukan Penang. Perhatikan bagaimana Casagrande dikawal ketat dan itu dia gol. Satu tandukan. Cantik dia masuk. Ada sedikit asakan. Namun dia ditinggalkan seketika untuk melakukan tandukan. Satu kill mereka. Sebelum menang 1-0 ke atas JDT di Johor Bahru. Mereka menewaskan KL City 1-0. Pemain muda mengambil sepakan penjuru itu. Tanduk keluar oleh Quentin Cheng. Kaulah. Nick Akif. Faizal. Sebelum mewakili Pahang. Faizal. Faizal Abdul Halim masuk. Faizal. Menjaringkan gol peribadi yang ketiga. Amir melakukan sepakan penjuru, tandukan pertama. Ada sentuhan sebenarnya dan apakah Sheridan Bobiev yang menjaringkan gol itu, namun tandukan sebenarnya dilakukan oleh Hendrik Dos Santos, menyambung percubaan Sheridan Bobiev untuk mengelirukan. Oh, peluang untuk pasukan Penang. Satu situasi yang hampir-hampir dapat menghadirkan jaringan ketiga. Namun gerakan Muhammad Amir Azhar tidak menjadi. Dia melakukan satu tolakan yang tidak tepat. Suhaimi sudah pun mereka menyerlah. David. Ning Akif di sana. Trupa. Ada tinggal 5 minit untuk Terengganu mencari gol pertama mereka. Faizal melihat David Da Silva, peluang untuk Faizal. Cek. Hantaran untuk Muhammad Azam Azmi Murad. Faizal cuba mencari ruang untuk melakukan gerakan solo, namun nampak sukar. Hantaran itu cantik, tandukan. Ditepis dengan baik oleh dia. Merupakan pemain yang pernah mewakili pasukan University of California ketika dia meneruskan pembelajarannya di Amerika Syarikat. Sekembalinya dari USA, dia sekarang kata pengadil, Makan Konate mencari ruang. Agak sedikit teraga agak untuk dia mengambil sepakan tadi.
Percubaan Hakimi. Bola muntah. Oh, sedikit lewat untuk David Da Silva. Hakimi dengan sepakan percuma. Hantaran tinggi dikeluarkan. Menggunakan bahagian tengah. Desi Masal. Satu percuma Faiz. Lepas Faiz. Faiz Nasir. Hantaran ke tepi cantik untuk Hakimi. Satu gerakan menarik dicetuskan oleh Faiz Nasir yang masuk selaku pemain gantian menggantikan Nick Akif. Back pass ke. Faiz berlari ke depan. Cantik umpanan itu. Faiz kawalan kemas. Berjaya namun sukar nampaknya untuk melakukan percubaan makan Konate. Peluang untuk Hakimi. Gol! Mohamad Hakimi Abdullah meledak dengan gol pertama. Mengubah wajah di Stadium Sultan di Sultan Mizan Zainal Abidin. Melalui asakan awal yang dilakukan oleh Makan Konate dan juga David Da Silva. Hantaran ke dalam tampanan tidak kemas. Hakimi menyambut. Kawalan tidak kemas Abdul Latif Suhaimi tadi untuk rembatan kaki kiri yang kencang di sebelah kanan. Diti 1-0. Makan Konate, dia masuk ke dalam. Bahaya untuk Pineng. Hakimi! Gerakan. Satu hantaran lambung. Peluang Casagrande. Gol ketiga. Ada tolakan cantik dari Daniel dan Quentin Cheng melakukan satu hantaran lambung. Tiada pemain. Quentin Cheng. Hantaran Quentin Cheng terkena pemain Arif Fadilah. Menurut permainan diteruskan. Casagrande. Gol lagi. Nampaknya hantaran lambung. Perhatikan bagaimana hantaran cantik kali ini dilakukan oleh pemain gantian. Hakimi cuba berlari masuk ke dalam. Hantaran cutback. Peluang untuk makan Konate. Apapun larian kencang Hakimi. Berjaya meninggalkan pemain lawan untuk melakukan satu hantar. Terengganu mengasah. Lepas di sana. Peluang untuk Terengganu. Dua, ketiga dan keempat. Tik. Pemain midfield. Lepas Faiz. Tening tidak menjadi. Dan akhirnya Suhazi tidak berlengah masa lagi. 4